Ya salin dulu sama Kak Devi. Ya. Kira-kira ada truk apa aja? Iya benar. Yang teman-teman nggak bisa datang ke sini kan bisa lihat di video di tim ini, oke? Iya bisa, masih bisa lihat. Oke, untuk pertama ada truk. Wah, ini udah sering. Ini skip teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa ini ada yang dari deretan ini ada Kanjeng Mami, truk Maria Ujawa, dan ada lagi truk Rafa yang kemarin dinaikin beliau Pak Ganjar ya. Nah, ini dari sini ya, dapat terlihat itu. Bentar ya, membuat tenda dulu ya. Oh, siap. Oke, siap. Dim, kamu kan truk-truk ini kan kamu dari kemarin kan udah lihat. Iya. Tapi kayaknya tuh kalian kan belum lihat truk Wahyu Abadi yang asli. Iya itu, iya Wahyu Abadi teman-teman. Kita melihat. Soalnya dari kemarin tuh rame pengunjungnya di truknya Wahyu Abadi. Gitu okay. Ya. Nah, ini Tim, truk Wahyu Abadi Jim ya. Wis. Dan alhamdulillah akhirnya kita Dimas bisa megang ini loh. Heeh, bisa megang teman-teman. Bisa megang. Nanti marahin. Nanti marahin tuh. Dikeplak-keplakin gitu. Oh. Nah, ini teman-teman. Seperti ini. Oh. Oh, ini Kak Randy-nya mungkin lagi kemana gitu. Istirahat. Kemungkinan teman-teman. Ya. Ini Jim, ada mob. Ada truk ekstrim. Truk ekstrim. Apa? Huluk. Huluk. Kok huluk tuh? Huluk. Huluk. Biasanya apa sih teman-teman? Huluk. Itu di bahasa huluk atau huluk atau huluk. Huluk. Atau huruk. Kan nggak tahu. Numpang numpang. Lanjut lagi. Oke. Okay, ini ada omblong. Omblong. Omblongnya ceper ya Dim ya? Iya. Ceper banget ya. Sekitaran beberapa senti tuh. Ada truk apa Dim? Ini apa truk Fuso. Truk apa yo? Ini mereknya. Oh, kita lihat truk. Gambarnya aja. Wih. Wih. Ada ini Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya, Mbak Ganjar. Mbak Ganjar. Pak Ganjar. Ini ada. Pacot. Dim, coba Dim. Di truk ini ada berapa Pak Ganjar? Kita cek yuk. Yuk. Ini dari sisi kanan. Sisi kanan ada satu Pak Ganjar. Yuk, sekarang kita ke belakang. Sisi belakang. Masih ada lagi Dim. Ada lagi. Satu Pak Ganjar lagi. Terus yang satu lagi ada? Tiga. Berarti totalnya tiga Pak Ganjar. Itu yang lar. Terus itu kalau nggak salah itu Om Sony. Om Sony. Iya. Oke, sebelah sini ya Dim, yo. Sini. Nah, ini Pak Ganjar. Kalau kamu melihat fotonya beliau ini ada apa Kak? Maksudnya kamu punya cerita apa? Punya cerita nggak? Kalau melihat foto-foto Pak Ganjar gini aku malah keinget apa itu kakaknya temanku ya. Ya mohon maaf ya, jadi temanku tuh punya kakak dan mereka tuh orang yang kurang mampu. Terus teman kakakku itu, kakak temanku itu ya itu sekarang udah sekolah di SMK Jateng. Di SMK Jateng enggak bayar? Ya enggak, gratis ya. Gratis? Iya. Apa itu namanya? SMK Jateng. Iya betul, di SMK Jateng. Siswa aku sekolah di situ ya. Kamu kan masih kecil. Kamu besok, masih kecil. Besok aja. Ya udah kalau gitu. Yuk Dim, lanjut lagi Dim. Ayo Dim, lanjut lagi Dim. Kita nyari ke mana ini? Nyari ke mana? Itu ada truk, tapi itu sangat warna-warni sekali Dim. Yuk kita lihat yuk. Ayo, langsung aja. Kita. Oh ini kan Setia Kamnya. Bukan. Rebecca Rainbow ini Dim. Oh, iya. Bukan juga. Lah terus apa? Baca nanti. Baca. Ya ini jadi pertanyaannya gini. Ada berapa karakter ada di sini Dim? Waduh. Ada berapa karakter? Ini ayah menemukan satu. Gandungan Dim ya. Iya. Tapi gandungan nggak sih Dim? Tapi namanya ini anu ya. Apa? Kayak anu apa? Kayak kan gandungan kan ada yang kayak ketuanya lah, ketuanya ini. Oh, ini ketuanya di sini. Ketua. Oh, ternyata pemimpin.
di sini teman-teman. Nah, ini reog. Bukan ini kok. Enggak, apa? Lihat beli. Oh, lihat beli. Lihat beli. Bener gak sih teman-teman? Lihat beli itu iya yang ceplok-ceplok gitu. Oh, terus yang ini ada? Kalau itu siapa? Ini penari kayak. Enggak kayak orang Indian-Indian gitu ya, Dim ya? Ini kayak orang Papua orang mungkin ya. Orang suku pedalaman gitu. Iya, suku pedalaman. Rasakti. Oh, sini. Iya, ada Anoman. Oh, itu Anoman di Anoman ini bukan Rasakti. Nah, ini Anoman. Kok Anoman ikut ikut? Iya, benar ya Anoman. Iya, Anoman. Iya. Nah, terus ini nama truknya apa ini ya? Hah? Bukit Jaya Motor. Ayo. Oh, ini truk. Berata. Oh, lah kok ini tulisannya Rebecca? Iya kan dari Rebecca. Oh. Berata. Ternyata ada ini juga truk ya. Besar ya. Truk besar ini ya. Oh. Itu belakangnya ya, bisa buat tidur. Wah, enggak cuma bisa buat tidur, Bim. Itu bisa buat sepak bola. Hotel full set tuh ya? Ini kayak hotel full set, teman-teman. Misalnya ada kamar mandi, lapangan bola, tempat tidur. Ini drivernya tebak sih, cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Enggak tahu. Iya, soalnya kelihatan dari truknya. Soalnya kan kalau cowok tinggi-tinggi gitu ya. Namanya siapa tahu enggak? Namanya gini. Mbak Devi. Oh, Mbak Devi. Oh. Iya, jadi kalau truknya gini, tapi yang drivernya kan Kak Devi. Oh, kirain truk sama tapi orangnya namanya lagi sama. Anu kayaknya ya. Prepare atau gimana mungkin. Iya, kemungkinan prepare ya. Nah ini Dim, Kak Devi ini Dim. Ownernya ya. Iya. Itu juga ada Onti di dalam. Oh, Onti lagi di dalam. Oh, ceritanya lagi pada ngadem. Sudah. Kurang nih. Ya salim dulu sama Kak Devi. Ya. Oh ini drivernya loh. Salam kenal Kak Devi ya. Iya, salam dari kenal dari Didi. Coba foto dulu ya. Oke, yuk kita balik ke sana dulu. Ya. Teman-teman jalan-jalan siangnya cukup sebentar aja ya Dim ya. Soalnya ini panas banget. Jadi kalau gitu teman-teman. Dadah.